Halo, ketemu lagi dalam vlog saya kali ini. Kali ini saya akan bahas tentang Motorola C Plus. Jadi ini kebetulan unitnya baru selesai diperbaiki juga. Motorola C Plus ini menggunakan OS Android 7 atau Nougat. Jadi kali ini akan kita akses ke bagian engineering mode. Biasanya engineering mode ini digunakan untuk proses QC bagi teknisi handphone. Jadi untuk mengaksesnya engineering mode itu bisa kita tekan di bintang pagar 2486 pagar bintang pagar bintang. Oke. Terus ada QA test. Sini ada QC menu, QC A test, QC menu mode, sequence mode, dan model assembly mode. Ini kita mulai melakukan pengetesan tentang baterainya, bluetooth, kamera, flip test, LED, key. Kita akan coba key dulu. Oke. Test not key press. Okay. Yang kita coba sensor accelerometer. Kita tes sudut kemiringannya, saya ada sumbu X dan sumbu Y. Oke. Fingerprint, oh ini nggak support giroskop. Ini untuk sudut kemiringannya. Top screen. Kita bisa cek untuk screen-nya. Oke, berarti sudah selesai. Kita akan install screen normal. Kemudian kita coba untuk audio. Kita coba loud speaker. Oke. Ini kondisi baterainya. Baterai healthy good. Suhunya juga 31 derajat, kondisi baterai good. Model assembly mode. Oke. Proximity. Oke, ini proximity-nya di atas. Disable.
0. Oke. Okay.